paha ayamnya direbus sampai mateng. Bahan-bahan yang diperlukan ini tomat saus, bawang putih 6 siung untuk 2 kilo ayam kurang lebih, jahe, bawang, merica sama garam, dan madu. Ini untuk saus barbeque-nya nanti. Pastikan kalau mau merebus ini harus sampai matang dalamnya. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita ambil satu. Setelah itu, kita pastikan dalamnya tidak lagi mengeluarkan darah. Contoh seperti ini. Berarti ini sudah matang. Karena tidak mengeluarkan darah dari dalam ayamnya. Sekarang kita mulai bikin saus barbecue sausnya, Pak. Minyak dikit. Ini tadi jahe sama bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian kalau kurang minyak, kasih minyak sedikit. Nah, ditumis sampai matang, sampai harum aromanya. Nah, ini sampai harum. Kalau sudah harum wangi, kita kasih air sedikit. Kecilkan apinya. Setelah itu masukkan tomato kecapnya, tomato sausnya. Saya ini aduk-aduk lagi. Madu semua. Garam, merica, kita aduk lagi. Kecilkan sedikit apinya, kira-kira 5-10 menit. Biarkan 5-10 menit. Kalau ada, ditambahin dengan saus Inggris, kecap Inggris sedikit. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu saus sudah siap untuk digunakan. Sausnya sudah matang, campur. Kita campur sama ayamnya semua. Ini, Pak, campur sampai rata. Setelah itu kita tatain di siap untuk di oven. Ya, udah. Ya. Setelah ovennya panas, kita masukkan ke oven. Panggang kurang lebih setengah jam. Terus kita cek setiap 15 menit kita cek. Setelah 15 menit kita coba cek seperti ini. Oh, sedikit lagi sudah mematang. Barbecue chicken, ayam barbecue seperti ini sudah matang ayamnya. Seperti ini berarti ayam sudah matang dan siap untuk dihidangkan, Ibu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, barbecue ayam panggang. Selamat mencoba.